Bismillahirrahmanirrahim. Kita putus. Ra, hai Ra. Ra. Aku keluar dari band ini. Terus-terus kayak gini, lebih baik kau keluar dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Abang ini dari mana? Kok tiduran di sini? Mau belajar ngaji ya? Ngaji? Iya, ngaji. Mau bunuh diri kok malah dibilang mau ngaji? Asos. Aduh. Ih. Aduh. Ya Allah. Astagfirullah. Bismillah. Bismillah Allahumma amut wa ahya. Iya. Emang yakin masuk surga kalau kamu udah mati? Ya udah pastilah. Sebelum aku melompat, aku udah zikir, udah istighfar. Allah itu maha penerima taubat. Dan aku bertobat sebelum aku mati. Udah baca surat Nisa ayat 9 belum? Udah. Tahu artinya? Ya enggak lah. Aku baca Quran sekali-sekali kok. Berarti kamu gak akan masuk surga. Serius bang? Kalau mati bunuh diri bisa masuk surga, semua orang sudah melakukannya, bahkan sejak zaman Rasul. Islam memiliki cahaya untuk menyelesaikan masalah. Bukan kita larut di dalamnya, atau kita malah berputus asa. Memang, semua orang akan mati. Kita nggak akan pernah tahu itu kapan. Atau kita orang yang dapat rahmat, atau tidak. Tugas kita hanya mempersiapkan amal ibadah kita sebelum kita pulang. Amal ibadah kamu sudah sejauh apa? Udah khatam Quran belum? Belum, bang. Udah siap untuk pulang? Guru, ajarin aku untuk menyiapkan bekal di akhirat. Nama, usia. Sumal. Sumal Alarcon, usia 23 tahun. Nama asli. Surya Akmal. Oke, setiap sore kita belajar ngaji di sini. Kecuali hari Jumat. Jumat kita libur. Siap, Guru Al. Aliando? Bukan. Al-Ghazali. Ali Ramadan. Siap, Master Ali. Panggil abang aja. Saya bukan pelatih bela diri.